sambutan LTTR dekat Parit Sulong ni sangat menggalakkan. Dari pagi sampai sekarang ni memang terlalu ramai orang lah yang dapat mengunjung. So, kita buat fun game bola jaring. So, kanak-kanak beria-ria datang untuk bermain game tu. And then kita ada program Road to London and anugerahkan negara. Okay, kita buat edaran atlet-atlet negara yang akan menyertai program menyertai Sukan Olimpik London 2012 nanti pada bulan Julai dan Ogos. And then di samping itu kami juga membuat edaran barang-barang yang dapat menggalakkan orang ramai lah untuk menghadiri kami. So, menyertai ke semua 9 peringkat bermula daripada Melaka sampai ke Kuala Lumpur. Kami juga ada orang sekali lah. Kita dapat ramai pengunjung yang datang ke gerai kementerian di mana kita mempromosikan Hari Belia Negara dan di samping itu kita mempromosikan juga program-program lain seperti Rakan Muda, Sukarela Rakan Muda dan di samping itu pengisian orang e-belia dan di samping itu kita juga mempromosikan bagian kemahiran di mana maklumat berkaitan KBN itu sendiri lah. Di tu di dalam kami ni kita maknanya ramai pengunjung yang terdiri daripada pelbagai peringkat umur lah. Di mana kita dapat saksikan pada ketika ni pun ramai belia-belia yang datang berkunjung ke sebuah kementerian. Di mana kita dapat menarik minat mereka untuk like Facebook Hari Belia Negara. Dan di samping itu kita dapat mempromosikan program-program di bawah kementerian lah. Macam mana sambutan di Betul Wahai? Okay. Sambutan di Pekan Parit Sulong ni memang hebat lah. Terutama kita banyak dapat jual TM broadband di kawasan ni. Baju TM yang kita ada di sebelah ni dengan equipment-equipment yang ada memang bagus lah. Ramai orang datang, lepas tu memang kebanyakan pelanggan-pelanggan datang bukan sekadar datang bertanya, datang tu langgan. Itu yang buatkan kami betul-betul bersemangat ni. Kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang kita utamakan lah. Kita jual dari hati ke hati ini bang. Pelanggan-pelanggan yang ada datang kat sini, kebanyakan memang menunggu-nunggu Unify sebenarnya. Tapi minta maaf, kami tak boleh cakap bila yang paling cepat tu, Unify tu. Cuma yang boleh kami beri adalah DM Broadband Streaming. Yang dulu streaming sekarang dah DM Broadband lah. Okay, so pukul 7 pagi tadi hingga tamat petang lah, pukul 5 petang. Dalam langkah setakat ni ada hampir 20 orang lah. Hampir 20 orang. Untuk streaming DM Broadband. Dan kita dijual baju, baju kita tinggal yang tergantung tu saja yang tinggal. So, macam mana? Bagus. Terutama sekali memperdekatkan lagi kita punya produk ni dengan pelanggan-pelanggan di Parit Sulong. Terutamanya lah, memang bagus sangat. Saya nak Parit Sulong ni dikekalkan sebagai lokasi untuk tahun-tahun yang akan datang. Itulah daripada malam saya datang, sambutan ni memang best. Memang power betul. Luar biasa lah, saya cakap. Power 2 hari. Semalam dan hari ni. Jadi memang power betul. Memang sambutan memang cukup baik. Ya bang,